Nah, di sini yang perlu kami tekankan rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh mereka selama ini bahwa mereka mendukung NKRI dan Pancasila dalam faktanya kegiatannya ini justru bertentangan. Kemudian yang kedua, penindakan kami tidak semata-mata terhadap personnya, bukan terhadap orangnya saja, tetapi organisasinya. Oleh karenanya ini merupakan langkah awal untuk kami tindak terhadap organisasi-organisasi yang ada di tempat yang lain yang merupakan bagian daripada ormas ini. Saat ini tim dari Polda Metro Jaya sedang membawa pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin menuju Jakarta dan akan kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Diperkirakan mungkin kurang lebih nanti pukul jam 2 atau jam 3 sore akan tiba di Polda Metro Jaya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.